Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlahe warhamhe wa'afihi wa'fu'anhe. Orang yang tidur tidak akan tahu kalau dirinya sedang bermimpi kecuali setelah bangun. Begitu juga orang yang lalai akan akhirat tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan amal akhirat kecuali setelah datangnya kematian. Sebelum melanjutkan, alangkah mulanya untuk kita mendoakan almarhumah. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya artikel ini admin kutip dari English ID, kematian bisa datang secara tiba-tiba. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang dapat membantu kita kelak ketika kita sudah tidak ada. Kata bijak kematian, bersucian pengingat agar kita selalu mengingat kematian setiap harinya. Bahkan setiap hembusan nafas, tugas kita di dunia hanya menunggu waktu kapan akan dipanggil untuk menghadap Sang Pencipta, Sang Pemilik Bumi dan juga Langit. Ibnu berkata, aku dapat menemui Nabi Muhammad SAW bersama 10 orang. Lalu salah seorang Ansor bertanya, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan. Hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarga diberikan kesabaran dan juga ketabahan yang tiada batas atas kepergian almarhum. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari dunia selebritis Indonesia. Salah satu artis cantik Karna Kirana meninggal dunia pada Selasa malam. Kabar ini disampaikan sejumlah rekannya di akun Instagram Hana Kirana. Kabar duka cita tersebut atas meninggalnya salah satu personil pemain Kayla et Hana Kirana. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan. Mohon dimaafkan jika beliau ada salah baik dalam segi akting, candaan atau gurauan. Al-Fatihah untuk anak, selamat jalan sahabat, ungkapnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga Hana Kirana 23 diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tulis Shirley @fitri, nama Hana Kirana dikenal setelah menggantikan leader yang berperan sebagai Zahra dalam sinetron Suara Hati Istri. Gadis cantik kelahiran Bogor tahun 2003 ini merupakan adik sepupu dari artis Citra Kirana. Dia berulang tahun pada usianya yang ke-18 tahun. Semoga almarhum Hana Kirana diberikan tempat rindah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarga diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Amin amin ya rabbal alamin.